korupsi zaman Jokowi lebih brutal. Hari ini kumpul tokoh-tokoh nasional yang track record-nya jelas puluhan tahun memperjuangkan demokrasi, puluhan tahun memperjuangkan pemerintahan Indonesia yang bersih, puluhan tahun memperjuangkan keadilan. Saya gembira banyak sekali yang hadir, termasuk dari perguruan tinggi, negeri maupun swasta, dari TNI, mantan, dosen-dosen, mahasiswa. Sehabis ini kita akan ke KPK rame-rame, minta KPK agar betul-betul all out memberantas KKN, karena korupsi zaman Jokowi lebih brutal, lebih ganas dari zaman Orde, termasuk nepotisme keluarganya ya, yang luar biasa. Karena kami nggak ingin masa setelah 25 tahun reformasi kita masih ngomongin anti KKN, nggak lucu banget sebagai bangsa. Kita nggak ingin 20 tahun lagi, 25 tahun lagi ngomongin KKN lagi. Gimana Indonesia mau maju? Nah, ternyata negara-negara yang berhasil berubah jadi pemerintahan yang bersih, KKN dihapuskan, itu adalah negara-negara yang berani mengadili pemimpinnya. Contohnya di Korea, 3 mantan presiden jenderal diadili dalam korupsi. 1 sipil, perempuan, anaknya Pak Kim Hee, diadili karena korupsi. Hari ini di Korea nggak ada pejabat yang berani korupsi, berani ngaco-ngaco soal uang negara. Mereka betul-betul mengabdi untuk kemajuan bangsa dan rakyatnya. Indonesia hari ini kebanyakan oknum partai itu bukan yang menegakkan Undang-Undang Dasar 45, tapi malah merusak pelaksanaan dan cita-cita untuk mencapai kemerdekaan. Oleh karena itu, kami habis ini akan cerita. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.